Di video kali ini kita akan buat minuman es buah naga yang enak dan laris ya teman-teman. Nah, kita gunakan 2 buah naga atau ini 1 kilo ya teman-teman ya. Di sini kita gunakan yang satu ini sebagai isiannya dan yang satu sebagai pewarna alaminya ya teman-teman ya. Nah, di sini yang satu ini kita gunakan sebagai isiannya ya teman-teman. Nah, kita belah buah naganya ini jadi 4 bagian. Nah, setelah itu kita iris-iris seperti ini, kita potong kecil-kecil kayak semangka India itu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita potong semuanya supaya jadi isiannya teman-teman ya. Nah, inilah jadinya teman-teman ya, udah kepotong semuanya untuk isiannya. Nah, sekarang kita gunakan yang satu ini sebagai pewarna alaminya ya teman-teman ya. Kita blend menggunakan blender seperti ini. Nah, kita belah buah naganya ini jadi 4 bagian. Lalu kita masukkan ke dalam blender ini satu persatu sampai habis ya teman-teman ya. Nah, setelah itu baru kita kasih 500 ml air. Nah, setelah itu baru kita blend. Nah, kita nyalakan blendernya dan setelah selesai baru kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Nah, ini jadinya 1 liter ya teman-teman ya. Setelah itu baru kita prepare buat simple sirup ya teman-teman. Kita gunakan gula pasirnya ini 400 gram dan 500 ml air. Lalu kita aduk dan rebus sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, baru kita matikan kompornya. Dan kita masukkan ke dalam wadah. Nah, wadah seperti ini ya teman-teman ya. Kita biarkan sampai dingin. Dan setelah itu baru kita prepare 200 gram bubuk creamer. Kita larutkan dengan 500 ml air panas. Lalu kita aduk sampai rata supaya bubuk creamernya ini tidak menggumpal. Dan setelah itu kita prepare susu kental manis ini. Kita butuh 300 gram. Nah, kita larutkan dengan air 300 ml.
lalu kita aduk sampai larut. Nah, setelah itu kita sisihkan dulu. Nah, kita akan campur semua ingredient ini di wadah yang besar ini. Yang pertama kita masukkan susu kental manis tadi. Dan setelah itu baru kita masukkan pewarna alami yang kita blender tadi ya teman-teman ya, semuanya. Dan setelah itu bubuk creamer. Dan selanjutnya kita masukkan simple sirupnya teman-teman ya. Kita masukkan semuanya atau teman-teman bisa kasih setengahnya. Dan kita masukkan isiannya teman-teman ya. Nah, kita aduk supaya semua ingredient ini tercampur seperti ini. Nah, setelah itu baru kita serve dengan cup yang 16 oz di sini. Nah, kita kasih ice cube. Lalu kita isi cup ini dengan es buah naga yang kita sudah racik tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini tergantung teman-teman mau gunakan 2 sendok merah ini atau 2 sendok setengah ya teman-teman ya. Nah, di sini saya gunakan 2 sendok setengah ya teman-teman. Nah, seperti inilah penampakannya. Sangat seger sekali ya teman-teman ya. Dan sangat enak, dan ini sangat cocok buat dijadiin ide bisnis di bulan puasa ya teman-teman ya. Nah, ini sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Nah, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi ide bisnis bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah nonton, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.